Inilah kami, anak-anak dari Albaizin Granada. Namaku Sulaiman Castaneira. Ini sahabat-sahabatku, Ahmad dan si kembar Aisyah dan Islam. Kota kami dikelilingi oleh pegunungan Sierra Nevada. Di pegunungan Sierra Nevada juga terdapat wisata ski salju, teman. Yuhu, ayo meluncur. Dingin ya. Oh iya, pegunungan Sierra Nevada ini penting peranannya untuk kerajaan Islam Granada di masa lalu. Karena pegunungan salju ini menjadi benteng alami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegunungan Sierra Nevada melindungi kerajaan Islam Granada dari serangan musuh. Nah, istana yang terlihat jauh di sana adalah bukti dari peninggalan kejayaan Islam dahulu. Namanya Alhambra. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal baladi wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna linsana fi kabad. Ayahsibu an lan yaqdira alaihi ahadun yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsibu an lam yarahu ahad. Teman-temanku berkunjung ke rumah Paman Yasin. Paman Yasin adalah teman ayahku. Ia adalah salah satu muslim yang tinggal di Granada ini. Karena jumlah muslim di sini sedikit, kami saling mengenal satu sama lain. Yang paling menarik di sini adalah rumahnya berbentuk goa. Iya, goa. Rumah goa ini adalah rumah asli sejak ratusan tahun lalu. Dari luar memang tidak terlihat seperti goa. Tapi jika kalian masuk ke dalamnya, kalian akan menemukan stalaktit di atap-atapnya. Masya Allah, keren ya. Katanya beberapa umat Islam pada masa penaklukan dahulu sengaja keluar dari Albaizin untuk berlindung dan tinggal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja faja'alahu ghuthaan ahwa sanuqriuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ja'alahu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra. Saya tak kerumah yaksha wajah tajannya bukalah sekaladi selanar al kubra. Tumma la yamutu fiha wala yahya. Qataflah man tazakka wala karasma rabihi fasalla. Man tufiluna al hayata dunya wala hiratu khaytum wa abqa. Inna hadha la fi suhufilu la suhfi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahu al-adim. Allahu Akbar. Paman Yasin adalah salah satu dari gambaran muslim di Andalusia. Meski kami adalah minoritas, tapi kami menjalankan kehidupan beragama dengan sangat sungguh-sungguh. Kami juga tidak melupakan akar budaya loh. Banyak anak kecil lucu berpakaian penari. Di rumah Paman Yasin memang sering diadakan latihan tari flamenco untuk anak-anak. Lucu ya. Eits, sekarang kan musim panas teman. Lihat banyak bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Cantiknya. Apalagi bangunan arsitektur rumah yang ada di Albaizin tempat aku tinggal banyak terpengaruh oleh arsitektur bangsa Mur. Semakin menambah keindahan pemandangan sekitar nih. Setuju kan?
Kalau kalian melewati Al-Baizin tempat tinggal kami, kalian akan melintasi jalanan batu kerikil kasar, melintasi lorong berliku seperti labirin, seolah melintasi sejarah masa lalu Granada. Oh iya, kotaku ini punya masjid besar. Namanya Masjid Raya Granada. Masjid ini kebanggaan kami warga Granada. Aku dan teman-temanku sangat menjaga masjid ini. Salah satu wujud cinta kami terhadap masjid yang kami punya adalah menjaga kebersihannya dan mengecatnya agar tetap terlihat indah. Bukankah kebersihan dan keindahan itu sebagian dari iman? Setelah itu, kami akan mengikuti kelas Quran yang rutin diadakan di sini setiap hari Jumat. Di sini, kami belajar menghafal, membaca, dan juga menulis. Ustadz akan mendiktekan dan kami menuliskan ayat yang harus dihafal. Setiap ayat kemudian dikoreksi Ustadz. نحن نستعمل لتحفيظ القرآن الكريم في هذا المركز بمسجد غرناطة أدوات تبدو كأنها بسيطة. نستعمل القلم وهو آلة ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم 3 مرات، بل ذكرها في أول آية نزلت من القرآن الكريم. Kebetulan, Paman Yasin sedang belajar pencaksilat di dekat masjid. Oh iya, pencaksilat kan bukannya seni bela diri yang berasal dari Indonesia ya? Ayo Paman Yasin, ajari kami pencaksilat. Ciat, ciat. Aku penasaran, kenapa ya Paman Yasin tertarik dengan pencaksilat? Martial arts originated from Indonesia, from the island of Sulawesi, and it was brought to Malaysia in the early 19th century. We are learning the Silat Senigayon here in Spain since 2007. We start learning with our teacher, Chico Suleiman. I'd like to give my greetings, salams to him. And we start learning this in Spain. In the beginning, when we start, we didn't know much about it. But one thing that really attracted to us, it is a lot of Islamic culture that it has in it. A lot of, for example, when we start the class, we always open with Fatiha. Biasa bermain bersama adikku, Malik. Permainan yang kami suka adalah Lego. Ayahku, Bashir Castanera, adalah direktur di Masjid Granada. Ia baru saja menjadi hafiz pada tahun lalu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bersama ayahlah, aku belajar mengaji. I want him to be interested. I want him to love it. So we try to encourage him to learn Quran. We try to take him to the mosque and make him love it and always hear it in the car, in the house, in the masjid, of course. And we try to speak to him about the Quran, so he loves it.
Seru ya kalau sudah berkumpul bersama teman-teman. Kami semua adalah anak-anak dari komunitas muslim yang tinggal di Lucena, Spanyol Selatan. Lucena adalah kota yang kecil dan sepi. Tapi takkan terasa sepi jika ada teman-temanku ini. Kebanyakan dari kami adalah pendatang. Aku sendiri berasal dari Suriah. Teman-temanku ada yang berasal dari Pakistan, Maroko, dan Mesir. Namaku Sana Al-Saad. Usiaku 11 tahun. Aku baru menghafalkan Quran 1 juz. Bermain saja loh. Komunitas kami mengadakan kelas belajar Quran seminggu sekali di masjid satu-satunya yang ada di Lucena ini. Cukup banyak anggotanya ya. Tiap anak dikelompokkan sesuai dengan kemampuan membaca dan hafalan Qurannya. Setelah mendengarkan ustazah, murid-murid kemudian akan mengikutinya. Kemudian, satu persatu, tiap murid harus berani maju untuk menguji hafalannya. Kulli humazatin lumazah wassamai datil buruj wal yawmil mawud wasyahidin wa mashhud. Mengaji seminggu sekali di Masjid Lucena, maka aku biasa mengulang hafalanku dimanapun supaya tidak lupa. Salah satunya dengan melihat panduan mengaji di internet bersama ibuku. Bada'tu bi ta'lim auladi al-Qur'an al-Karim tilawatan wa hifzan منذ أركان عمرهم 4 سنوات تقريبا. والحمد لله رب العالمين ابتدأوا بالقرآن من نهايته والآن سوف ينتهون من حفظ جزء عما إن شاء الله. Oh iya, sebagai pemicu semangat dalam menghafal Quran, biasanya orang tuaku memberikan hadiah. Kali ini, ibu mengizinkanku ke rumah paman untuk mengisi waktu liburan akhir pekan. Assalamualaikum. Mama. Taufiq, insyaAllah. Tusalik salam, tujai salam. Masya Allah, Masya Allah. Ma'asalam, akhi. Barakallahu fiik. Ma'asalam. Diajak paman mengunjungi Cordoba. Cordoba hanya berjarak 45 menit dari Lucena. Dahulu Cordoba adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Disinilah semua ilmuwan Islam berasal. Termasuk salah satu keistimewaan Cordoba adalah jembatan Cordoba yang letaknya ada di Sungai Al-Wadi Al-Kabir. Panjangnya sekitar 400 meter, lebar 40 meter, dan tingginya 30 meter. Jembatan yang menakjubkan ini dibangun sejak 14 abad yang lalu. Jembatan ini dibangun oleh Gubernur Andalusia, Asam bin Malik Al-Kaulani di masa kekhalifan Umar bin Abdul Aziz. Artinya, jembatan ini dibangun pada saat manusia belum mengenal sarana transportasi kecuali binatang, keledai, unta, dan kuda. Ketika itu, sarana-sarana pembangunan belum secanggih saat ini. Hal inilah yang menjadikan jembatan tersebut salah satu kebanggaan peradaban Islam. Selain jembatan, Masjid Cordoba merupakan salah satu unsur peradaban Cordoba yang sangat penting dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Masjid ini adalah masjid yang paling masyhur di Andalusia, bahkan di seluruh Eropa. Masjid ini mulai dibangun Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 786 Masehi.
Kemudian diteruskan oleh putranya Hisyam dan khalifah-khalifah setelahnya. Setiap khalifah memberikan sesuatu yang baru kepada masjid tersebut dengan memperluas dan memperindahnya agar menjadi masjid yang paling indah di Cordoba dan masjid terbesar di dunia saat itu. Mihrabnya dilapisi emas dan batu zazuli oleh ukiran kaligrafi yang indah. Oh, طبعاً ما كان في سابقاً ميكروفونات وكراسي صوت يسمعوا. في من طريق الأبنية والمناطق هاي في أغنية بتوصل الصوت لكن المصلين بالمسجد لذلك صايرة محرمة. Sedihnya lagi, kami tidak diperkenankan lagi untuk sholat di sini. Masjid yang megah ini telah diubah menjadi katedral sejak jatuhnya Andalusia dari tangan kaum muslimin. Menara masjid juga telah berubah menjadi lonceng gereja. Namun, kita bisa melihat dinding-dindingnya masih dipenuhi dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang mencitrakan daya artistik yang tinggi. Masjid ini sekarang menjadi salah satu bagian dari tempat sejarah yang paling masyhur di dunia. Setelah puas berjalan-jalan, pemandangan indah di tepi sungai memberiku inspirasi untuk melukis. Iya, sejak berusia 6 tahun, hobiku adalah melukis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Melukis membuatku mengagumi keindahan ciptaan Allah. Selain melukis pemandangan yang indah, aku juga melukis untuk menyuarakan hati kecilku. Seperti lukisanku yang ini. Aku ingin Suriah terbebas dari konflik dan perang seperti sekarang. Sedih rasanya jika teringat saudara-saudaraku yang masih ada di sana. Dore kita masih habis lo dore kecil detrás de la maestra. Que ahí las damos clases de religión musulmana y aquí cristiana. A veces memorizando si no estoy concentrada, pero si estoy concentrada, sí, me gusta. Me gustaría vivir en Siria. Teman, selain mendapatkan pahala, membaca dan menghafalkan Quran dapat mengangkat derajat dan memberikan kita pertolongan di akhirat kelak. Jadi, sudahkah kalian menghafal Quran hari ini? Assalamualaikum, selamat datang di negeri kincir angin Belanda. Yap, sejak abad ke-13, negeriku ini sudah menggunakan kincir angin untuk mendorong air ke lautan agar terbentuk daratan baru yang lebih luas. Karena letak daratan Belanda sebagian besar berada di bawah permukaan laut, teman. Saat ini di Belanda semakin banyak saja sekolah muslim. Memang perkembangan muslim di Belanda cukup pesat. Alhamdulillah. Kata orang tuaku, matahari itu penerang siang, bulan sebagai penerang malam, lilin penerang ruangan. Tapi Islam dan Al-Quran merupakan penerang semuanya.